Halo Sobat Konak, salam Konak Komunikasi Aku dan Kamu. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Dan untuk Sobat Konak yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Ini tadi saya habis cuci steam sob. Ya, cuci steam. Harap waspada untuk motor-motor yang mempunyai radiator ya, terutama di Ninja 250. Karena kenapa? Lihat sob. Tuh sob. Ya. Itu apa namanya? Radiatornya pada penyok. Karena kena cuci steam yang keras ya, jadi pada penyok-penyok semua. Nah ini saya mempunyai tipsnya untuk menanggulangin kepenyokan ini. Tonton terus videonya sob ya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen di bawah, dan nyalakan loncengnya sob. Terima kasih. Matur nuwun. Seharusnya emang ini pakai pelindung nih. Ya, pakai pelindung, tapi kalau pakai pelindung itu cepat overheat gitu ya, cepat panas. Jadi saya nggak pakai pelindung ya, nggak pakai V-grill juga agar udaranya flow udaranya itu lancar ya di sini, termasuk di radiator. Tapi kalau nggak pakai pelindung itu akibatnya begini. Kalau kita cuci steam di sembarangan yang nggak hati-hati ya, jadi begini ya. Jadi nanti kalau kalian mempunyai Ninja 2,5 atau yang ada radiator seperti ini yang terbuka, lebih baik informasikan kepada sang pencucinya itu agar area radiator tidak terlalu kuat untuk di steam ya sob. Jadi saya ingin memperbaiki itu. Pertama, siapkan dulu jarum pentul ya, seperti ini. Nah, nanti kita akan satu-satu membangunkan yang tidur itu ya sob. Perlu ketelatenan dan kesabaran memang ya, agar tidak yang penyok-penyok itu bisa kembali normal seperti semula. Oke sob, kita kerjakan satu persatu. Dan ini satu-satu sob. Saking kencengnya ini. Ya, jadinya seperti ini. Ya, lumayan daripada tadi itu tidur semua, ini masih udah ada yang udah bolong gitu ya. Jadi setidaknya bisa ngurangin lah daripada tadi itu tidur semua. Sob, ini merupakan pengalaman yang sangat berharga ya. Semoga kalian aman-aman saja ya untuk radiatornya kalau cuci steam. Oke, begitu aja job. Terima kasih sudah menonton.